Selamat sore, salam Click and Rolla. Sore ini kita ada kesempatan untuk keluar kantor sebentar. Kebeneran ada Uda Arif mampir. Say hello Uda Arif untuk sobat Click and Rolla. Oke, jadi sekarang kemarin gue ada ngedownload satu profile, color profile untuk Sony A6500, namanya EOS Color HD, yang gue taruh di S-Log2 profile picture-nya. Nah sekarang kita mau tes hasilnya seperti apa, karena konon katanya dia bagus, dia bisa menghilangkan color cast green sama yellow yang biasa Sony bikin. Di color EOS Color HD yang gue pakai sekarang ini, ada beberapa settingan yang gue rubah untuk menyesuaikan dengan low light sensitivity yang dimiliki oleh si Canon A6500 ini. Sony A6500. Terima kasih Uda Arif untuk koreksinya. Kembali. Nah, Sony A6500 lalu ini mirip Canon Uda. Jadi ada beberapa situasi filming yang para director atau para filmmaker itu prefer Canon over Sony gitu. Nah, jadi ini sebuah perusahaan color profile yang membuat gimana caranya supaya color tone yang favorit dari Canon bisa dipakai di Sony. Kira-kira itu gunanya si EOS HD color profile. Sekarang kita mau coba jam ini jam 5, ada matahari sore walaupun sedikit agak overcast. Mungkin bisa sedikit mewakili, pendek aja nanti gua color grade sedikit dan gua kasih lihat sama teman-teman Click and Roll lah. Kita mau makan steak, nanti di dalam juga kita akan shot karena lampu-lampu di sana juga cukup mewakili beberapa warna yang mau kita rubah atau kita mau koreksi. I'll see you there. Ada yang kelaparan nih ceritanya nih. Iya. Udah lapar nggak? Lapar banget. Kita mau pesen apa nanti? Sirloin aja udah. Sirloin. Jangan yang 400 gram jangan. Cukup yang 200? Cukup yang 200 aja. Kalau kurang kita nambah satu berdua. Satu berdua. Cocok. Cocok. Oke, let's go. Gimana nih kita? Kita duduk dalam udah. Udah lama saya tidak makan. Mamma mia!